Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna biittiba'i millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil akhirin sayyidina Muhammadin disyafa'atil uzma yaumal mujtami'in wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin was-sadiqin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ta'ala fi kitabihil aziz wa ashtaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khitanu sunnatun lil-rijal wa makramatun lil-nisa. Amma ba'du, ila masyaihin al-kiram, para alimil ulama, para kiai, para asatid, masyarakat kula lingkungan rancalutung kang sangat kula muliakan, dan memang harus kita muliakan karena beliau para kiai, para ustaz adalah orang tua kita di bidang urusan agama. Berkah beliau, para kiai, para alimul ulama, kita semua diberikan pelajaran-pelajaran sehingga kula sedanten uning tentang urusan ibadah. Seyogianya kita doakan bersama, semoga para kiai, para ustaz Allah berikan panjang umurnya, amin. Allah berikan keluasan rizkinya, amin. Allah berikan kesabaran untuk membangun masyarakatnya, membangun kita semua, amin ya rabbal alamin. Terus nih gini, teruslah ngembiakan. Bagi demen kopi neko sebok pen. Ibu-ibu lamun wis berbagian urusan kopi, urusan kecabur, iku rusuk durung laden wong ngomong. Wis lagi aku rusuk-rusuk demen ya bu ya. Kepada instansi terkait, Bapak Lurah, Bapak RT, khususan Bapak RT, karena Bapak RT adalah orang tua kita di bidang urusan kepemerintahan, kelawan sebab barokai Bapak RT oleh sedanten masyarakat puniki, insya Allah ning urusan tentang aparanekan kegiatan kemasyarakatan, Bapak RT pasti ada di garda depan. Urusan hari besar RT pasti ning arep. Urusan masyarakat, perkawinan, anen yang ngarep. Acara khitanan tetap Bapak RT anen yang ngarep. Cuman kadang-kadang pas ngeriung RT urkelingan gaduh. Maka mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan Bapak RT ini dipanjangkan umurnya, amin. Dikatakan milik dan rezekinya, amin. Dan diisungi kesabaran sering Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alam. Dan khususan kepada para pemuda di masyarakat kula kampung Rancalutung yang saya hormati, terkhusus kepada ibu-ibu sedanten kang sangat kula cintai. Karena memang harus kita cintai. Sebab apa? Sebab
ibu-ibu itu adalah wong wadon. Apa aja bu? Ibu-ibu itu adalah wong wadon. Di mana wong wadon puniku dulur-dulur sedanten adalah obat. Sesuai dulur aparanekan terbukti dalam sejarahnya ketika pecil kula terjun sing fasur, terjun sing ranjang, anak kita sing celekabu ngegeludak mengesor, maka posisi wong apa ajir ikut baik. Ketika kecil pula terjun sing ranjang bu, pastikan ndas dingin ku sing melendung bu ya. Zaman sengen iku pasti ibu ni bari ngejerit, bari ngejukut anak, dibubar gelungi, dipencet kelawan rambut ibu-ibu ko. Sehingga besok anaknya ndas utuh bu. Orang melendung maning. Berarti ibu-ibu niku adalah obat kangge pecil-pecil kula sedanten. Kalau begitupun ibu-ibu ki sebagai obatnya laki nih. Ketika suami pergi ning pantai, pergi usaha ngedeleng wong wadon, ayu mabu. Ngedeleng rambutnya hitam terurai, tetap akhirnya menapa dolor sedanten mantuk ning griya. Sapa sing ngobati nyang ora radine? Berarti radine iku garis miring wong wadon adalah obat kangge pecil kule dan obat kangge suaminya tercinta. Terus buatan ibu. Ya, terus lah ngembet kanji. Kule tingali pas udan mengkenan kecemrut bayi apa kati sentap ora nyambung kule ki ngomong ke ibu. Maras kulem nana wong congo, kue matanya mencar apa rana ya? Matanya mendelik, jangkemin, mangap budi kita mau, kok nyopot dulu. Wesku bapak, wong wadon iku adalah obat. Mangkane sebagai suami aja elok, artinya kamu jauh-jauh dari obat. Lamun wong lanang adoh kelawan obat, wong lanang adoh kelawan rabi, wis pasti kayu wong bingung. Losi. Mending di wong lanang, para rabi ini rusuh baik, dimarahi baik si laki ini, iku si laki biasanya melakukan kayu premen, kayu pelampang pelompong ke ibu ko. Bekas dimarahi baik kan, subuh-subuh ya kan. Pangarep ngendi embok ini ya? Wahai, gawat kok ibu-ibu kok ditakoni jarai embok. Sebab apa niki dulur-dulur sedanten? Sebab niki jauh daripada obat. Oh, wong lanang adoh karo rabi berarti adoh karo obat. Lamun wong adoh karo obat biasanya seringi rada gering baik. Maka supaya aja gering bapak-bapak jangan jauh-jauh dari istri. Ambokan istri ngomong ora enak dimaklumi baik sebab wong lanang sangat butuh mari wong wadon. Ya ibu ya. Bu. Bu. Ai memangan bae. Wes bu bapak. Ibu-ibu adalah obat kangge suaminya. Setidaknya suami jangan sampai artinya makan mengecewakan wong wadon karena insya Allah wong wadon pasti memberikan obat sing paling mantep ning wong lanang. Cuman wong lanang ki kedupene obat jadi inumi setiap bengi baik. Ning wong wadon si wong wadon ini denggone ku setiap bengi baik. Iki padane nginum obat ora reren-reren ke ibu-ibu bapak. Sehingga lamun uang iku nginum obat ora reren-reren, maka bakali overdosis. Lamun overdosis ku bakali nyangkin gering. Ya ibu ya. Paham buat temen ibu paham. Nah iya. Padane uang lanang ning rabi setiap bengi dienggo baik. Syukur bisa melaku ibu-ibu. Sebab aku sebab overdosis. Ya ibu ya. Bu. Bu, kayaknya rupanya merata ngantuk ibu-ibu. Ibu-ibu hadirin hadirat yang kalau hormati,
Oleh karenanya mari para ibu dan bapak seyogianya lah seperti perjalanan wong tua sengenta sampai setia sampai tua ibu-ibu sebagai apa sebagai menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketika suami misalnya marah-marah ning rabi, rabi ini menang baik. Ketika istri marah-marah ning laki, laki ini menang baik. Sehingga harmonis sampai tua, sampai bongkok, bu, ora berpisah, ora sampai terjadi apapun, sampai artinya aja memisahkannya. Jadi oleh karenanya hadirin hadirat yang perlu hormati, rumah tangga puniku dolor sedangkan supaya harmonis jalan satu-satu ning inggih puniku ning pengajian. Ning pundi teh Bu? Ning pundi teh Bu? Ning pengajian. Niki pengajian napek sampai boten Ibu. Harus kita berjalan ning pengajian. Karena apa ning pengajian Ibu-ibu? Ning pengajian puniku ada ampunan dosa. Sesuai ucapan Kanjeng Nabi manentakola dia ta'alamal ilma gufirolahu qabla an yahtua. Sinten uang sing melangkahkan kakinya tujuane ayem mirengaken pengajian sing griya rawuh meriki tujuane arep ngerongokaken pengajian ngerongokaken ilmu agama insya Allah sedurunge nindak sampun diampuni dosane sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Wes bablas. Hai bablas angin nih, bablas dosa nih Bu Pragat. Catatan Rasul ngomongaken tujuanane arep ngaji. Si pengpuniki kumpul ning ma'abaraneka ning sohibul hajah. Dalam tempat yang sama, dalam obrolan yang sama, dalam pengajian yang sama. Tetapi Allah menilainya beda ibu-ibu. Los. Mari kita buktikan, survei membuktikan mengerti. Wenten sing griya rawuh mriki tujuanane pengen ngrungokaken pengajian, maka sedurunge menindak sampun diampuni dosa. Iku sing paling mantep. Ana maning sing rawuh sing griya rawuh mriki tujuanane dudu pengen ngrungokaken pengajian, pengen ngedeleng kiai sing ceramahe putih tebawo, ireng te rada semu-semu putih atau misalnya keceramai teger teureku ibu kan yang konon yang karena tujuannya nih duduk pengen ngerongkakan pengajian tujuannya pengen ngedeleng kiai nih istayani mbu boleh ampunan dosa mbu ureku buku gua ngomong Kanjeng Nabi ya pengen ngerongkakan pengajian. Oh, jadi insya Allah boleh ampunan dosa. Tapi tujuannya namun singgriya merikiku pengen ngedeleng kiai ini mah gak embuk kan bu. Wongur pengen ngerokak, makanya kadang-kadang acak-acakan. Matanya memuara, ngobrol sebatur. Yang tujuannya urup pengen ngerokakan pengajian gitu. Gede tak? Nanemani singgriya rawo meriki tujuannya nih duduk pengen ngerokakan pengajian. Tapi tujuannya karena orang enak tetangga lagi hajat. Jadi rawuh mriki bukan boleh ampunan dosa bure pun ibu. Nanemaning sing rawuh sing griya mriki tujuanane coba dirongkaken kiai niku lamun rada akeh guyonane mah ya kita terus dodoke lamun kaya pengajian serius malah arep balik. Makanya biasanya dodoknya ini peteng-peteng kan bu ibu-ibu bo. Jadi kan lamun arep ngeloyong balik kan enak ya ibu ya. Istilah kayaknya kebadi rasanya mongko. Jadi bu ibu-ibu pengajian sing pun di pengajian ada ampunan dosa. Wis ibu-ibu diniat dari sahabatkan dari rumah ke sini tujuannya pengen ngerongkakan pengajian insya Allah ada ampunan dosa. Terus buatan ibu terus andi banyu mungkin serap berarti. Wes go. Ampunan dosa niki dulu sedanten sungguh sangat perlu dan penting. Apa alasannya penting ibu-ibu ampunan dosa niku? Coba kula bayangaken ibu-ibu semenjak kula usia balig khususnya para pemuda, para wong tua-tua zaman sengen kula masih enom. Mas 15 tahun,
mulai amal bagus dan amal alih dicatat. Kadang-kadang pula niku-niku berbuat dosa ibu-ibu. Nane jambu main rambet baik dijukur. Nane buas main serimpung baik guna petisan. Kan dosa bu ya. Nanjak maning yang usia remaja, usia dewasa. Kadang-kadang ditugasakan yang rikuku artinya tugas ronda. Ronda malam, apa ini kan malam Sabtu, malam Minggu, malam seterusnya. Ditugasakan ronda untuk menjaga kampung dari bahaya, dari maling-maling. Ternyata kadang-kadang sing ronde iku barangkali rada ngegeranggang. Nana ayam yang duhur jambu dijokot disembelih, wis diteteli, wis digonjreng, mengko wis mateng sing duwe ayam diceluk. Nah, sehingga barang diceluk mangan ragem diwara bikin ayam sireg. Oh, arep marah ora enak, ora marah ayamnya peragat. Kan dosa maning kubu. Nanjak maning kuning usia wis 50 tahunan. Kadang-kadang usaha mubat mabit bu untuk pendidikan anak. Kadang salat asar ur kebedag, salat maghrib ur kebedag, salat subuh kawanan demi anak dan istri. Kan dosa maning kubu. Nah mengkuti usia tua kalau tidak kembali lagi ning pengajian, kapan mengharapkan ada ampunan dosa. Semungku kata dosa semenjak usia balig sampai usia remaja sampai usia dewasa sampai usia tua, lamun boten ngaji, pripun nasib dosa-dosa pula semenjak alit sampai tua. Urip wobek ibu. Karena pula niki pengajian, insya Allah sedikit demi sedikit terkikis itu dosa. Gara-gara pula niku ada ampunan dosa saking Allah Subhanahu Wa Taala. Bulak balik ning pengajian. Ibu ya. Siki pengajian berangkat maning, siki kisuk pengajian berangkat maning, wis-wis-wis insya Allah dosanya teragat ibu. Ibu kadang-kadang wis tuwe jidupan ngaji jimaukan. Yai ngaji wis jodong wis remalah kita mau wis tuwe. Maning ustadi udah cocok. Ustadi karena kita mau tuwe kita. Sibuk tunggul tua kita ngaji mau urut dosa mengelumpuk barang mati kan rada lumayan guna tinju malaikat ke diri ibu hantemannya segini malaikat hanteman ibu ya di mangkanya wis tua mah peri gelining pengajian di situ ada ampunan dosa. Semakin banyak kita mengaji maka akan semangat semakin terkikis dosa-dosa pula bengen. Kalau setiap Jumat kok ibu-ibu nyerangkan ya wiridane wong lanang dunu bimislu ada dirimali fahabli taubatan ya darjalali lagunya mau kanan terkeliban kan dunu bimislu ada dirimali fahabli taubatan ya darjalali wa umri nakisun fikulli yaumin wadam bijaidun kaifatimali. Enak buatan ibu-ibu ya, lagunya sing perapatan kali mendak. Dunu binis lu ada diri mali dosaku wakeh seperti kerikil ibu. Terus maning-ning punu faham di taubatan ya jal-jali. Ya Allah berikanlah taubat, terima taubat pula. Umur kita setiap harinya semakin berkurang, nominal angka memang bertambah, tapi pada hakikatnya dijukut tekes sedang, dijukut aparenten tekes nafas, suwe-suwe peragat, wis tua model mengkonon, lamun urang pengajian, remen akan mendapatkan ampunan dosanya. Oh, makanya wis tua berangkat lagi ning pengajian, kungkung masih diisui kesempatan urip, ya ibu ya. Wis mati megati ur disengaji paling ge diajeni. Ibu pengen ngaji tapi pengen diajeni ibu. Gila pasti kenceng pengen ngaji tapi pengen diajeni. Ya ibu ya. Wis jadi ku berangkat ning pengajian. Insya Allah ada ampunan dosa ya ibu ya. Sing wuruk sapa bae, sing penting wuruk iku bagus, sing wuruk itu mengedepankan akhlak, sing wuruk itu mengedepankan artinya tata krama.
jangan selalu mengedepankan keilmuan. Kadang dalam satu kampung ibu-ibu, ustadz rusuh baik, ustadz beda pendapat baik, karena memang ustadznya itu mengedepankan keilmuan tapi tidak mengedepankan akhlak. Coba lamun misalnya mengedepankan akhlak, sing masih baru, sing masih muda, ustadz menghormati yang tua, dan yang tua pun akan bisa menghargai yang muda. Insya Allah terjalin keharmonisan para ustadz yang masyarakat pulau-pulau ini. Tapi insya Allah diriki kampung Raja Lutung, kampungnya kampung berkah. Ya ibu ya, apa sebabnya kampung berkah? Sebabnya neng kiai ikut demen, neng ustadz ikut demen, neng wong aji ikut demen, neng segalanya demen. Sing penting aja demen neng organ. Bakal lamun demen neng organ, kiai nila kesingaturi. Ya ibu ya. Yes, insya Allah kampung berkah. Sebab kenapa selalu ada pengajian. Satu baik sing artinya mengisi acara, satu baik sing isi pengajian. Ibu ngeramu meriki, insya Allah kampung akan menjadi barokah. Amin ya Rabbal. Hey, ibu, aja macam-macam karo kiai ibu. Dipuni uning. Tapi Kanjeng Nabi manjala saindal alim saat ini. Au akala ma'ahu lukmataini au sami'a minhu kalimataini au masya ma'ahu khutwataini atohullahu jannata marrotaini kullu jannatin mislu dunya marrotaini. Ngomong Raja Lutung ini mengkaitkan ke ibu. Sinten uang sing dodok-dodokan karo kiai, dodok-dodokan karo ustad rong jam dewa suwi-suwi. Lambat boten rong jam kudu. Lambat ya. Irong jam hadisnya rong jam diomong. Sinten uang sing lengke kar kiai rong jam atau mangan kar kiai rong pulukan atau ngerokakan omongan kiai dua kalimat atau ragem melaku kar kiai dua tindakan, Allah berjanji akan diberikan kita-kita orang ke sing ragem kar kiai dua surga diberikan maring kule-kule sedanten. Satu surganya dua kali lipat luasnya dunia. Pura untung ke ibu-ibu. Makanya kadang-kadang yang ustaz iku ngadoi baik. Sebab aku ganjarani gede. Jadi lamun ganjarani gede pun dihawani sumeh ibu-ibu. Kayu wong salat subuh kok. Kan ganjarani gede. Sumeh tadi pun ya. Apik maning udan gerigis udan angin kenen dua duh enak turun ya ibu ya. Oh melamun bapak-bapak kan kalau baik bapak-bapaknya udah selimut goni sarung duang kan barang udah nakis kan subuh-subuh mau kebu teger ku tak telenggar gitu aparan kan gue sarung kebu ya di selimut diganti sedang sarungnya ngeper kan gue ibu-ibu kok. Ditarik ngesor indas turuni katon, ditarik ngeduhur mencoba peringgilan bason itu. Wah, dahwat urusan ini. Urusan nakes. Pengen yang pondok mengkoten ibu, kalau baik udah itu luar biasa buanjir. Itu sengen bu pulang yang pesantren, karena berhubung ketampon anu niku bu ya, si aparannya kan genteng, kan anak angin banyunya nanjing, turu gati. Bantal pada teles, kasur pada teles, akhirnya turunin ke pojok, bantalnya beras. Kesok dimasak, mambuiler. Ya, di pojok. Ya, ini juga. Kekayaannya orang kacok atau kesubuh-subuh gue ya, daripada artis sendiri mengkong. Itu artis, kesubuh-subuh ganjarannya gede, makanya berat dilakukan. Begitupun dodok kartiai, itu ganjarannya gede, memang berat dilakukan ya. Si pengkuni kiki wis tak pajarakan ke ibu semua dalik ureng untung-untung ibu jadi aja macam-macam karo kiai ibu wis diragemi bayar biar tadi ibu ini gelap bapak ini maksudnya kalau aku diragemi mangani diragemi dodoke diragemi melakun insya Allah dikasih surga sering Allah hadis ini hadis kan ibu terus ternyekin ibu wis ku pengajian dalam pengajian ada ampunan dosa. Insya Allah ibu-ibu, neng pengajian akan menjawab segala macam persoalan ibu-ibu.
semenjak persoalan urip, persoalan rumah tangga, persoalan usaha, persoalan apa aja nanti akan dijawab sereng Ustaz. Bapak nih ibu nih takon nih Ustaz, aja menang baik. Iku pengajian sih menang baik. Ku mau kuliah ibu-ibu neng majelis sekolah neng ribu. Iku sing tegaku pengajian ibu-ibu bicu apa nih kan? Sing umur 65, 70 kan ya, baru ngegawe lunas kan ya, ngegawe apa nih kan bang-bang. Nah itu pas dodok, iku selonjor ku ibu, ditutupi mengkonon beserot, sisi kiri ku kelawan lunas mengkon ngobrol. Oh, berhubung karena lokasi majelis kula maalit bu, jadi hawa panas maka di artinya kan di toko niki pas rubus karena singkini. Laku lerawut nyinggiriku lenggi ngurup maji berhubung jamak iya itu ibu-ibu singgis tua tua kan waduh ngedrop pula bu apa masalah itu mampu nih balsem afik son salep kulit 88 bu ratu wangi kan paling lavender jadi kita mesti ratu wangi si arti pengajian bu ndak ustaz itu darahnya naik. Lah barang mambu balsem ngedrop Ustaz ibu ibu darah itu turun ya ibu ya terus ini ratu wangi tekwarakan baik terus maning nih Ustaz itu lawayai baik sih nyelawat aji rongewu sih bu 2022 aji rongewu mending rada akas mah. Kadang-kadang rada bonyokan kok bu mesti pilihin disini bonyokan kena selawat Ustaz untuk apa-apa nih bu ibu Ustaz kita atur kurupun yang warung isin nih ini lebih pengajian kayak kubuku makanya tak warah akan baik selawat yang kiai ibu sih lebih baik ini kalau mau warah akan kubu buatan-buatan yang kule ini pengajian ini kita gak tahu ya wis pun yang Ustaz sih lebih baik. Ini kenapa dolor-dolor sedang ternyelawati Ustaz? Apakah nguntung akan? Boten. Oke, realitanya begini ibu-ibu. Lamun Ustaz nguruk ngaji supaya tenang ngedresi, supaya konsentrasi di urusan pelajaran ini, maka Ustaz ini mesti harus diimbangi kelawan selawat. Dinyatakan ini aja nih Ustaz, nih rabi nih. Sehingga rabi ini ur cewek. Lah lamun ur cerewet ustadz ngomoro kiki enak ibu-ibu konsentrasi terus maning enak maksudnya mengoten ibu-ibu barang ur diselawati ustadz mah rabi di ngerewet baik lamun ngerewet baik wis ngeranyam bakal ustadz dia cekacakan ngomoro kiki maka aja itu artinya kangge ngimbangi ning urusan rabi nih tutung untung akan ning ustadz ibu-ibu. Hei, itu tak warah aku ibu ya. Semua dalik ini ibu. Ada yang mengatakan tak? Kok biasanya Ustaz ibu rabinya cerewet? Enggak, aja diwadah ibu. Apa masalahnya? Karena memang Allah sampun memberikan yang terbaik kangge Ustaz. Sebagai Ustaz itu diberikan amanah ilmu di dalam hatinya Ustaz, maka tetap Ustaz mempunyai dosa. Jalan satu-satunya dosa supaya hilang kelawan istighfar urang mempan kelawan dikereweki karena rabi ini mulai dosanya teragak ibu-ibu. Hey, jadi ustaz ini bersih lah ke dosa ini rabi ini kesing wakil dosa ini bu. Jadi orang kata entah jadi aja diwadani karena memang ustaz punya dosa ustaz punya kesalahan sering dikuncing kelawan masyarakat. Nah itu sebenarnya keuntungan sing maha besar kangge Ustaz. Ustaz ngebersih dosanya laku sing wadani kin dosanya ngelumbuk. Jadi enggak tentak. Makanya kelawan Ustaz, kelawan Kiai apik sampai sengit bu. Wis anggur demen yang Ustaz, demen yang Kiai. Sebab Ustaz gar Kiai akeh berkati. Bukan perlu wakul-wakulkan yang mah Ustaz baik. Kan Ustaz mengeriung baik bu ya. Jadi wakul-wakul yang dijaluk gini bu. Iku meneng Ustaz disengiti aja bu, Ustaz aja disengiti. Sebagai apa? Sebagai Ustaz iku adalah sing diberikan amanah kelawan Allah. Embokan kagol kelebas sing disengiti sereng kula. Iku uang sing disengiti galim lagi didemeni kelawan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kan kulanya disengiti karena
Iya mau batin Buya. Terus kayak gini. Budi di tengah nawang melotot membantu. Deh. Es kebuk yang pengajian di samping pula untuk ampunan dosa dan juga kita di dalam pengajian insya Allah terjawab seluruh berarti karena seluruh permasalahan urip ibu-ibu ya ibu ya si pengbuniki ibu-ibu saya belajar ngewentenakan acara walimatul hitam hitam-hitam iku ngomong kulani mesunat ibu-ibu apa aja bu sunat. Sunat niku ibu-ibu hitam iku atau sunah niku sunat iku adalah naneruruk sing pertama disunat dipotong sing keruruk disunati digapit paham betul ibu ane sunat dipotong nane sunat digapit lamun sunat dipotong iku masih cilik lamun sunat digapit berarti arep kawin berarti kan sunat digapit ibu-ibu lawan rapi ini mau. Iki mas sunat, anu ibu sunat dipotong ki masih cilik. Iki memang perlu ibu-ibu. Lalu hukumannya bagaimana sunat puniki? Sunat niku atau hitan puniku hukumannya tetelunggu. Nomor sios hukumannya sunnah. Yang kedua hukumannya wajib. Sing ketelu hukumannya haram. Apa je bu nomor sios apa je? Air kili ngan nomor sios sunnah nomor kali wajib nomor telu haram sunat apa nih hitan sing sunnah puniku di usia berapa? Di usia 7 hari ibu-ibu entah lahiran mitung dine bari eka bari disunat iku hukumanane sunnah. Hitamnya itu hukumanannya sunnah. Jadi ibu-ibu negusti urut tegannya masih bebayi jadi ketok wis mengkuhi nenggeli umur 7 tahun mengkuhi 7 tahun kata si pembunyi kiki ya kayaknya umur 7 tahunan kiku ke itu hitamnya tersebut dihukumanannya sunnah kelipun ku dihukumanannya sunnah karena belum datang hukuman wajib karena wajib kula-kula sedanten melaksanakan ibadah itu usianya 15 sedang iki dorong umur 15 masih 7 tahun lama ke 7 tahun ikilah dimulainya artinya melatih diri untuk sering melaksanakan ibadah sholat maka kanjeng Nabi ngomongakan muru auladakum bisolati wahum abna usadin wadribuhum ala tarbiha wahum abna usrin yuk kita anak-anak sing umur 7 tahunku dekon salat, dekon ngaji pada saat umur pinten ibu umur 7 tahun lamun wis 10 tahun dekon salat, lamun ora gelem salat disabet iku aturan kanjeng Nabi. Nah di saat umur 7 tahun puniki dimulai tentang artinya perintah wong tuan yang anaknya kon salat. Nah iku disunahaken artinya hitan. Ndak bakal ning masjid orang niku pakem uang. Ning kuning masjid orang rendol-rendol ning uang. Ya ibu ya wis di hitan bebas tidak ada najis. Tapi lamun durung sunat manjing-manjing ning masjid merangkul wong salat, maka wong salat itu hukumannya batal. Boten, Bu. Ya ibu ya. Jadi wis pada saat usia 7 tahun disitulah disunnahkan artinya mengkhitan. Boten, Bu. Nah, maka pun dising hukumannya wajib khitan puniku ketika usia 15 tahun, Bu. Lamun wis 15 tahun durung sunat sedang 15 tahun iku hukumannya pertama kali wajib tentang urusan ibadah sholat dicatat lamun melaksanakan dicatat maning meninggalkan di usia 15 tahun maka hitane iku hukumanane wajib apa masalahi lamun urang dihitan akan mengandung najis kalau sudah mengandung najis salat urang sah buku maka jadi hukumane apa je bu hukumanane hitane wajib. Lah sing ketelu hukumanane haram. Premen ki hukumanane haram.
lamunan mayit dideleng urung sunat. Ubu. Lah barangan urut tungkul diurusi diadusi di kafa itu tungkul nyunat mayit. Nah niki hukumanannya haram. Mbokan kambol nana wong kanyut ningkali riki dideleng barangan wis gede tapi durung sunat. Ikini uang tedudu ya Cina tedudu kan aja disunat bung wis mati cik wis dibungkus wis disalati dipendek iku mentungkul disunat sunat iku hukumanannya haram ibu lamun wis mati ibu ya jadi sing sunat kar sing wajib pun masih urip hari wis mati haram hukumanannya disunat ibu iku hukuman hitam lalu dulur-dulur sedanten jaman sengen hitam iku kan sing nyunat iku adalah bengkong ya kuning bengkong kuning buatan ibu bengkong bengkong ku sing tukang nyunat maka menurut perbengkongan ibu-ibu nyunat ku rasal gai ur semain ketok bai ur jadi dulur-dulur menurut perbengkongan iki disunati cara sunati ngetoki diku dicuit mukonanku srot diku-buku ur langsung diiris lurus tapi dicuit mengkauan rusut jadi sore kubu ebg-bg kurang gede oh mengku wis gede iki untuk siapa? Untuk istrinya nanti sehingga kerasan anak-anaknya kurang gini ku karena laki ini ku besoknya mengkauan ku sehingga anaknya sampai pitulas, wolulas anakku gara-gara aku gara-gara sunat bengkong hari ini mah dokter kan mainnya lurus baik bu apik mani bocah itu bong jadi kita mendokon ini minyak letik atau minyak tanah ke bensin kok sulit dan ngejeblok gak gelis jadi pengen mengkonon kok bu cara ngedoknya kok mungkin set ibu terus maning jangan sengen iku ibu-ibu artinya obatnya ures raka obatnya kelawan busu dan batu mateng duri di mengkonon kok ibu gelis kering. Kenapa kering? Ada apa di dalam bata? Bata itu kan terbuat dari tanah. Tanah ini menurut ilmu kedokteran antiseptik. Sebab untuk artinya nyeretu. Lamun wong keterajang nejis mugolado. Tapi ya, lamun nejis mugolado pasti dikumbahi kelawan lemah. Berarti lemah itu antiseptik. Jangan bengen. Sunate obatnya kelawan lemah maka lemah itu antiseptik sehingga kering buku-buku lalu kering digawe neng kali bu bari ngekum konon kubu ya bari dodok neng pangkalan kubu bari mengkainan kan aduh alhamdulillah harus dodok bu bari mengkainan kubuku terus maning banyune kan semini ke sehingga urang-urang kepada marak ibuku urang cenang segala macam nutuli kuangku nutuli apa rani kudis bocah untas di sunatku suwe-suwe mengku garing terus garing ya bagus hasil lamun saiki dobong ibu-ibu mambune sangit iku lamun dobong ibu-ibu urate iku bakal terganggu nanti di usia rada tua semitku bakal aparannya terjadi lemah sahwat ibu-ibu. Oh jadi makanya jangan sengen mengku bengkong dibacakan selawat dibacakan marhaban insya Allah berkah sampai rawat tebang seniki anaknya sampai wakil sampai rolas sampai kelulas oh, itu keberkahanannya sunat jaman bengen kan enak jaman-jaman sengen ibu ya sunate iku teger ibu-ibu nanu sing tukang nyekel di kubu arane mang maun di kampung kulo mah wis nanu mang maun di wong pada ringas kabeh bukan dicuwek kala disunat ibu-ibu kadang-kadang kan nang sing disunat iku saking maras ibu-ibu ku saking maras barang disunat gesi nyebrak ning anu ku aparane kan ning bengkong ibu-ibu penten kejadian kulo rada kenang kula kita ini saking wedi buat ya cakar-cakar waduh gawat ibu wis ku jaman sengen kubu ya sunati berkah marhaban yang kesejen marhaban sunat mau kere-kere marhaban kan imam ya marhaban ya nurul ah itu mahirat
haji itu konon remen kan ya. Tolal badru alaina marhaba sunatan iku maraban su ai tabu iku maraban sunatan hari maraban penganten beda tolal badru alaina maraba marhaba ya marhaba maraban beda kubu. Iku marhaban segit belajar ure marhabannya kuun gai kaya ganti gitu ku mulai untuk alamun Jumat ku dalu-dalu marhabannya marhaban herabi enak marhaban ya nurul aini jadi marhaban ini sedikit laku sing gelem bu sing marhaban Jumatan ini pada laku pada ngerti pada nyekeli HP baik bu pada nyekeli HP padahal ngedulur-dulur sedanten uang nyekeli HP ku wis bakali acak-acakan sing dimasukkan iku adalah sinyal ning jeroniku mereki kuota ning jeroniku adalah cuman snack video laku mancing ning otak urusan agama ku ibu-ibu. Makanya Rasulullah ngomong akan alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama. Wahai masyarakat Raja Lutung sedanten yo dodok-dodok ning pengajian bersama kiai wastimai kalamil hukama. Yo kita rongokakan apa kiai ngomong. Seiki ibu-ibu kula ningali Isra Mi'raj. Acara Isra Mi'raj wong pada kumpul dodok karo kiai tapi jarang sing rongokakan karo kiai. Tungkul mutrak-utrak kan hape baik. Saiki jadi agama sing manjing ning otak boten wenten. Daya pemikiran bocah kurang ibu-ibu. Ning madrasah ibu-ibu zaman bengen aparan kan diwuruki niat wudu, niat salat, aturong dinega pada kawang kabeh. Saiki doenge sing sampai sewulan ur kawang-kawang. Karena apa? Ya mongkon zaman saiki. Jadi dulur-dulur sedanten, tulunglah wayahe baik acara ngaji dokon HP ini wis apa sampai dicekal-cekal gini apa masalahnya membokan kabel tabrakan sinyal mancing merene kuota mancing merene beras orang duwe peces orang duwe akhir error ibu jadi wis dokon HP rongokakan kiai dodok kare kiai insya Allah agama mancing ningkula diberkahi sering Allah dan akan dihidupkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya ibu ya. Hari ibu-ibu sekolah mah pasti orang bisa yang HP mah paling wong nom-nom. Ada yang mau tak? Besko kembali lagi pada permasalahan daripada hitam. Naniku perjalanan hitam. Lalu sejarah premen ibu-ibu hitam puniku. Zaman sengen ibu-ibu di masa Nabi Allah Ibrahim pada saat niku diwahyoni sering Allah Subhanahu Wa Taala wahai Ibrahim sekarang kamu bersuci. Dituruni wahyu model mengkotan Nabi Allah Ibrahim bersuci kekemu wis kekemu ngisep banyu ning cungur ngetoki kuku terus sampai ngejabuti wulu kelek ngejabuti wulu esor beres kabeh tinggal siji maning nggih puniku hitam. Nah hitam puniki dulur-dulur sedanten pada saat niku Nabi Allah Ibrahim umur 80 tahun wis 80 tahun diturunaken kon hitam iku main diganjelaken bae bocahe ning artine ning watu dipethok lawan kodum kelawan kampak iki. Jadi disunati kudu kelawan lading tapi disunati kudu kelawan kampak. Barang sampun wonten turun malaikat Jibril wahai Ibrahim klemen sirane remrenge semrenge semengko wong laru jituan.
Wong sir moro keburu jare malaikat wis tak gawani alat untuk nyihitan sirmen hajar kelawan tampak bae. Jare Nabi Ibrahim wen kula melamun diperintah sering Allah ora mengko-mengko saiki bae sehingga hitani ibu-ibu langsung diganjilakan ning waktu diketok lawan tampak. Oh. Bagaimana dah? Nabi Ibrahim itu ibu-ibu dua anak arane Nabi Ismail. Ketika itu Nabi Ismail umur 13 tahun dihitan. Dua Nabi dua anak mana yang arane Nabi Ishak pada saat itu hitani umur 17. Nah niki Nabi Ibrahim itu ibu-ibu dua rabi niru. Sing pertama Siti Saroh berpuluh-puluh tahun urut dua anak. Karena orang dua anak dalam suaminya Nabi Allah Ibrahim termenung pengen dua anak, maka Siti Saroh iki memberikan hadiah maring Nabi Allah Ibrahim nggih puniku jariyah kang arane Siti Hajar. Nah Siti Hajar ini dinyakaken ning Nabi Allah Ibrahim, kang iki Siti Hajar pemberian hadiah buat kakang, silakan dinikah. Nah sampun mongkoten istibro, sampun istibro dinikahi boten lambat metenglah Siti Hajar duwe anak Nabiullah Ismail. Sehingga Siti Saroh cemburu ibu-ibu. Jadi Siti Saroh ini Siti Hajar meembekan sedenget, tetapi duwe anak kita milis lawas pur duwe anak. Nah berselang kemudian Siti Saroh hamil ibu-ibu duwe anak Nabi Ishak. Jadi dari Nabi Ibrahim puniki kata keturunan-keturunan Nabiullah, keturunan-keturunan para nabi, sehingga menjadi panutan kanjeng Nabi di dalam tahiyat kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kenapa sih sing jadi panutan Nabiullah Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim melihat apa melahirkan para nabi-nabi singkata, maka menjadi panutan. Yang mengatakan dari ibu-ibu, nah itu sejarah. Pada saat itu Siti Saroh karena Siti Hajar karena dua anak cilik-cilik, akhirnya Nabi Ismail iki mentung dengan Nabi Ishak ibu-ibu. Gulek sebocah kubu ya pada bocah ika gulek. Biasanya lamun bocah gulek iku sing aparane sing marah-marah wong tuane ku ya. Anak gulek biasanya wong tuane melu gulek kan orang kan. Sehingga Siti Saroh iki lara ati ibu-ibu gara-gara Ismail mentung ning Nabi Ishak kononku. Barang sampun mengkoten diuraklah Siti Hajar iki jere Siti Saroh hadsirken awas sir macam-macam tak ketok sih. Lah barang bari dodok ibu-ibu Siti Sarohku, jer Siti Saroh sing diketok apa nih kini ya. Nah mangke disitulah sing diketok nggih puniku aparane ke perwadonane kuwenku. Sehingga orang pertama kali sing dikitan wong wadon nggih puniku Siti Hajar. Tapi namun wong lanang sing pertama kali sunat nggih puniku Nabi Allah Ibrahim. Rawuh tekan seniki sunatku bermacam-macam. Iku sejarah zaman sengen bu, iku sejarah hitan. Jadi wong wadon hitan mau ditakoni sing endi ki wong wadon sejarah hitan nggih puniku adalah saking Siti Saroh perjalanane rada kurang pati harmonis kelawan Siti Hajar, maka Siti Hajar iki diketok anu niku pesunatan wong wadon. Oh, anan kubu, itu sejarah. Padahal wong wadon ku senajan ora disunat, ya boten apa-apa, Bu. Karena boten menghalangi najis. Kan cuman memang beda karakternya. Lamun wong wadon iku disunat terlalu akeh, maka bakal ora doyan ning wong lanang, ora doyan ning lakine. Lamun diketoki sampai enteng. Tapi lamun diketoki semit doang, bakali waduh ora ketahan ning lakine sosok. Kumu lamun ora disunatku pasti melayani ning kepandean. Iku wae sing ora disunatku iki. Dene wong lanang ku seradat sonet. Ya ibu ya. Maka saking aran itu perjalanan hitam seperti itu ibu-ibu. Oh ning pundi ning pengajian
Mboten wonten ning RCTI mah nanane ning pengajian sejarah model mengkoten kudu. Karena kita buah ke macam-macam. Mendek saking kososul ambia, mendek sing faidul kutoba, mendek sing kitab niki, mendek sing kitab niki. Dipajarakan seri ustad ini ibu-ibu. Jadi ibu-ibu mematengi ustad sing palem. Ngedeleng maning rini, ngedeleng maning, ngedeleng maning bu. Jadi mengatakan tak ibu-ibu, maka wis ibu dodok ning riki oleh ilmu. Wis matengi urep pegel-pegel ngedeleng kitab, urep pegel-pegel ngaji semenjak jurniang sampai anak. Ya ibu ya, terus tadi gini terus. Ini makanya nape boten wis ngaji. Di sisi lain kita dapat ampunan dosa, di sisi lain juga kita akan mendapatkan keilmuan dari Allah. Pasti ibu dirahmati kelawan Allah. Besok ibu lamun uang orang ngaji ibu bakal keduhung. Tapi kanjang Nabi inna asadda nasi yaumal kiamati hasrotan rojulun amtana utolabul ilmi falam yatlubhu. Wong sing paling keduhung ning yaumil kiamat iku wong perurung pernah ngaji pada waktu urip, Ibu. Kiai merana mrene wake, ustaz merana mrene wake, majlis taklim merana mrene wake, tapi wong sibuk urung pernah ngaji, besok ning yaumil kiamat wong sing paling keduhung-keduhunge wong. Makane wis dipaksa bae Ibu ngaji. Cuman kadang-kadang ngaji iku macam-macam godane wake wong ngaji Ibu. Losi dijajal dari ibu. Sekalian ibu ini pengalaman. Arep ngaji kadang-kadang sikil juen perbuya. Sikil lara kadang-kadang arep ngaji. Dipeteki berbuya, dipeteki baik. Waduh lara baik. Akhirnya orang ngaji bu. Jadi pengajian bubar, beres. Jempere waras ibu ibu. Oh godan ngaji kok. Mana-mana arep ngaji ku kegodanin dasi lara. Lajare kita medinungi bodrah kejinin paramek urep bu kayaknya enggak suwi larang ibu. Lah barang pengajian wis beres kalungnya hilang ibu-ibu. Wah itu kegodan ngaji ku ibu ya. Apik maning wong lanang ini pengajian laki ibu. Ning pancuran sing ngaji wong lanang wong tetelu. Yang nambah kan wong lima kayaknya ini gini aja. Aduh baik. Terkacau-kacau. Sume wong aji wong ajarannya gede jadi. Hari wong lanang kumani. Karena pengajian itu ceritanya penyakit be penyakit. Tegak yang disetuakan. Yai, kelemen yang kali berboyok baik. Kukui lar boyok jadi tegak dulu. Wah, itu kelemen gue. Tegak si jini maning nyakali-nyakali sikir. Yai, apa nyakali-nyakali sikir? Jari asam urat man. Si jini maning kok. Jari diabet. Lawis ning pengajian majelis taklim urut tunggul ngerokaan pengajian tunggul ngobrol penyakit tuh kita masa murat sih tuh kita mediaket sih si jini kencing manis si jini kencing asrok pikir ya pengajian singkong hari ibu mau relok cerita-cerita penyakit ibu ya paling ke cerita laki ini barang petani kari itu pengajian kari tuh. Mbak kita lagi kita kayak lagi belok kanan sih ya sih. Gua ngarep ngaji jadi injok ete, injok kopi, injok sebuah lagi galak kan. Hari konon lakinya tete lagi belok. Mbak ya kaya lagi kaya lagi. Remak. Kadang-kadang ngegawang mas bu, nunggu mas kan. Ini gini, brong-brong mulus. Teh masih wakil bener ku bu gitu. Ndek anak, ndek putu, ndek bibi, ndek duwe. Tete. Eh bu ya, elok mengkoten dah. Beten bu ya. Terus bu kegodani wong ngaji ku isming pengajian ku. Iku tetep dikutu karo setan. Setan ku ngegawa tetelu ku. Ngegawa jarum, ngegawa tepung, karena ngegawa kulit. Iku ngegawa jarum bu, lamuning pengajian. Dicosi ku bu silite ku. Aku pas ngaji kan ngisret dan yang mengkonon ku bu ya. Kau ngisret dan yang mengkonon ku. Iku lagi dicosi karo setan ku. Nama-nama yang tiga godaan itu ngedelangi saking husune di dalam jituru terhehehe tepel melaku setan ku ngegawa aku ngegawa kulit anu kulit kedus jadi anget enak turu ngajin pun yang pengajin ngajin turu diperjuangkan supaya jangan tidur para santri lamun yang majlis taklim ngajin turu. Karena kan Nabi ngomong akan menama fi majlis ilmi faqad ghadami rahmatillah.
Sapa uang ngaji ni turu baik, maka jauh dari rahmat Allah. Perjuangkan supaya jangan tidur. Mulai senen pesantren ibu, karena ngaji ni ngantuk. Ibu ya, diperjuangkan si ram apa yang si mata ni pun dicengkal karena perek ibu. Jadi mata ni melotot, dimakan ibu. Kadang-kadang tuku permen bu ya, biasanya ibu-ibu kan tuku permen. Tapi tuku permen waktu itu dapat ngantuk. Barang dipangan permen, cangkemi memangat permen berengkel. Wah, kegodan ngaji tu. Kegodan ngaji. Kan ganjarannya jadi ada ampunan dosa, ada rahmat Allah diturunakan di pengajian. Makanya di pengajian melakukan ceritanya wong susah. Senang baik, gemuyu baik, karena apa? Rahmat Allah turun. Wis peradat pengajian punya palaman ini. Surti beras, surti petis, mengubah. Yang dalam pengaji mana yang sudah hilang mana ya ibu ya. Ruwet-ruwet deh. Kalau si ibu-ibu mancingnya pengajian senang. Kependak teteh, kependak bibi. Ayo sehat, alhamdulillah. Salaman, ibu ya. Iki salaman, iki ngampunan, ampunan dosa. Aduh, setelah pokoknya mah. Lamun yo ngaji insya Allah ibu-ibu makinnya mancing surga di lamun ngaji gaya. Amin ponong bu. Jamin itu wang ngaji ura. Terus kayaknya wang lanang lah sehingga baju. Jarang orang ngaji. Yang ngaji sekolah paling wang tenung lima. Ibu gue sebuarakan ngantuk bayi wang. Kutunya sudah dibledogan. Ya ibu ya. Jadi wis, ngaji baik bu, insya Allah ada ampunan dosa. Zaman saya ibu, zaman saya sampun bermacam-macam godaan sampun. Sebagai Rasulullah menjabarkan dalam hadisnya, lebih tanjang Nabi idza fa'alat ummati khamsa asrata haslatan halla bihal balahu. Apabila wong Islam ku sampun melakukan 15 perkara, wis dilakukan mayoritas ning kampung 15 perkara meniku. Halla bihal bala'u maka bakal teke wabah-wabah penyakit nana corona nana kolorna seki sampun umikron dengan maning apa maning penyakit disini teke sampun dijelasakan sareng Rasul 15 perkara dilakukan oleh umatku maka akan datang bilai-bilai datang wabah-wabah datang kebanjiran, datang ambles, datang longsor. Itu sampun dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad tahun yang lalu. Di antara 15 kubu, gipun itu adalah apa namanya al amanatu mugnaman amanat sing dipercayakan saking masyarakat ning wong ning satu pemimpin, tetapi pemimpinnya kudunya kali amanah, buru-burunya kali amanah, tetapi untuk menguntungkan dewek, untuk memperkaya diri, padahal itu amanat dari rakyat, tetapi untuk artinya kepentingan dewek, ini kusam pun dilakukan di masyarakat, sehingga wabah penyakit pada tetap. Ya ibu ya, terus maning wenten maning, ibu-ibu kadang-kadang ngomongin lakini, sehingga lakini nurut, zaman seiki ibu-ibu diatur karena rabi wong lanang iku nurut. Iki ucapan Rasul diantara 15 perkara tersebut ngipuniku wong lanang nurut ning perjalanan wong wadon, wong lanang nurut ning aturanan wong wadon, sehingga teke kolorna corona markona omikron segala macam banjir ini nanti ibu serang kelem kabeh. Kali-kali ini pada banjir. Ya kali ini bu. Banten sampai ini kuburan ini. Banjir pada ibu-ibu. Oh, sudah kaya laut itu ngerang. Iku wis dijelaskan oleh Rasul 15 perkara. Di antara ini ibu-ibu wong lanang nurut karo wong wadon. Saya kira ibu-ibu. Terus maning wong tua kabeh pada didurakani karo anak. Jaman bengen ibu-ibu, namun wong tua wis ngomong, anak kudu nurut. Saiki wong tua sih ngomong, anak sih ibaratkan, anak sih ngelawan pada ibu-ibu. Los ning di baik, wah keh anak sih ngelawan wong tua. Ning kampung kule ibu-ibu, nama anaknya sih arep nyembelih wong tuami. Kulia gila dolar. Sampun bakal ketubilai cekul Rasulullah. Terus maning diantara nih sekian banyak, akeh wong sih ngebelani batur.
batur diperjuangkan sampai mati-matian, sementara bapaknya, sementara ibunya diasingkan, sementara ibunya kar bapaknya disebodohakan baik sampai memperjuangkan baturi. Ya ibu ya, sampun kata model mengkono. Wong tuane duwe sawah dedol kar anake, wong tua orjinai apapun, tetapi bisnis karo wong liyan dibelani sampai mati-matian. Niku sampun dan mengsemiti. Wajar bilairawo. Terus maning diantaranya utku hidatil koinatual ma'azif, diantaranya audisi dangdut, audisi wong nyanyi, audisi wong artinya musik, diciptakan ku jejaki Rasulullah di masa-masa akhir zaman. Diantaranya itulah yang akan mendatangkan bilai-bilai saking Allah subhanahu wa ta'ala, diantaranya corona, diantaranya banjir, terus segala macam hal. Terus sampai seterusnya wakil adalah sing paling anu, sing paling parah ibu-ibu ini pun itu adalah wong sing merotes ning ulama-ulama zaman bengen. Zaman siki embekan ustad merotes ning kiai bengen. Zaman siki embekan ustad pangkatu tapi ngale-ngale ning artinya ulama bengen, ngale-ngale ning ulama-ulama zaman dahulu. Siki sampun terjadi model yang penting, sehingga Rasulullah mengatakan halla bihal bala'u, maka akan datang bilai-bilai sing diturunakan sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu ya, ibu-ibu hadirin hadirat yang kula hormati, kula tingali rupane ibu matane wis rada sepet, rupane ibu ya bapak-bapakne wis kaya nindras rasane karena musim-musim matis. Jadi rasane lamun kula ning ngomongi radi dawuh boten pati teger ya ibu ya. Sedenglah jam seminggu sehingga mantuk sare pangine subuh. Barang kadang-kadang acara sampai bubar jam ruru. Pungah pange tangi jam aparane kan turu jam telu barang tangi di jam wolu. Pengine mengrongkakan pengajian tapi barang salat subuh kawanan. Itu adalah draw satu-satu gitu kok. Mun ana ganjaran iki pula. Jadi artinya si penghuni pikirlah ukuran jam kayaknya menang setengah rolas deh. Mudah-mudahan ibu-ibu apa yang diomongakan kuleku diperhatikan, dipendet hikmahi dan manfaati sekir-kir omongan kuleku sing artinya masih bener bu ya. Hari sing salam aja bu, karena uang iku tetep ane salahin, ane kurangin, ane dosa nih bu. Uang iku ur selalu bener baik ur bu, ur selalu salah baik man. Lamun uangku bener baik, iku meduduk uang, arane malaikat. Lamun uangku salah baik, iku duduk uang mana ini? Iku arane setan. Jadi manusia mah nane salahi, nane aparane kan, nane lebihi, nane kurangi. Sami pada sekolah di rumah jatuh bu ya. Karena memang kalau posisi ini buatan elok ngomong ku ibu, duduk ahli ceramah, iki lagi posisi ini artinya kan ban serep ibu bu ya. Ibarat mobil kan ban serep. Dan serep itu biasanya di dokonya ini sorbu pinggir kenal pot kan. Terus kan kenang kenal pot baik kan ireng kan bu ya. Mengko abani aban sungguh tuh kiwis kempes bu. Maka ban serep itu dicukup ku buku dianggo. Wis dianggo ge sampai bengkel doang maning bu. Wis bengkel mau diculi maning dokon ning sor kenal pot maning ibu-ibu bu. Jadi sami gula ibu ya posisi ban seret, senajan seret kepada-pada ban bu ya bu ya. Hari wong tua mah lamun diibaratkan ibarat manuk memanuk aparani perkutut kok bu. Munini bagus, tandangi bagus, hargani larang. Hari model kulu mah bisa percis di manuk emprit kok bu ya. Senerudakan wong tani ya bu nyerbu bah arani gemprit. Emprit kan elok punya jujurangan bocah kan bu, hargani ronge bukan. Jadi sani kalau disuruh sekolah ngomong batin ibu-ibu ya. Jadi wis pendek saos kinten-kinten sing bagus di pendek saos lamun sing alu menangki. Ngomongnya memang batin teratur, kondisi badan kirang pati fit. Jadi kula ngenda ampuran ibu ya. Bukan wenten kekurangan, ngenda ampurane. Bukan wenten kelebihan. Iya wong kelebihan wadahi plastik bayar pakai dia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.